Hampir semua orang di Asia makan menggunakan sumpit. Negara yang berbeda memiliki ukuran dan bahan sumpit yang berbeda pula. Orang Cina menggunakan sumpit yang lebih panjang karena biasanya makanan ditaruh di tengah meja dan orang-orang mengambil makanan tersebut secara bersama-sama. Sedangkan orang Jepang memiliki sumpit yang lebih pendek karena mereka makan sendiri-sendiri, lalu mereka makan butuh cepat karena begitu padatnya aktivitas mereka. Sedangkan orang Korea memiliki sumpit yang terbuat dari logam, dari perak, sebagai indikator apakah makanan tersebut beracun atau tidak beracun. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda. Seringkali kita menghakimi ketika sesuatu berbeda dengan kita dan kita menganggap diri kita paling benar dan orang lain salah. Namun ketika kita bisa melihat perbedaan itu, kita bisa mengerti alasannya tanpa mengkompromikan kebenaran yang ada, namun kita bisa menjadi pengaruh yang baik, maka sebetulnya kita sedang menjadi garam dan terang dunia yang relevan bagi orang lain.